Jangan sia-siakan pakaian. Episode 66 untuk teman-teman kelas 2. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini cerah sekali ya. Makanya aku memutuskan untuk berolahraga lari pagi di taman bersama mamaku. Hai teman-teman semua. Kalian sudah berolahraga belum hari ini? Hebat! Jangan sampai lupa ya, karena berolahraga itu penting. Supaya apa, Ki? Supaya badan kita tetap bugar. Dan kalau aku sih, jadi tambah semangat belajar, Ma. Benar, Ki. Hari ini kita mau belajar soal apa ya, Ki? Aku tahu, Ma. Tapi sebelumnya, aku mau tanya teman-teman nih. Hari ini adalah hari keempat minggu ini. Yaitu hari apa ya? Ya, benar. Hari ini hari Kamis, tanggal 8 April 2021. Pintar. Jadi kita mau belajar apa, Ki? Pasti teman-teman penasaran nih. Pokoknya ada hubungannya dengan pelajaran kita di hari kedua. Masih ingat kan? Aku kasih petunjuk ya. Benar, kita masih akan belajar tentang pakaian. Tentang apakah itu? Nanti aku kasih tahu ya, setelah aku lari satu kali lagi. Yuk Ki, kita lari lagi. Setiap hari kita memakai pakaian. Penghasil pakaian sangat diperlukan dan mereka disebut sebagai produsen pakaian. Hari ini kita akan belajar bahwa pakaian yang kita pakai dibuat oleh banyak profesi. Dari petani kapas sampai tukang jahit. Lalu, bagaimana pakaian itu dibuat? Mari kita perhatikan cuplikan gambar ini. Ini adalah proses bagaimana pakaian bisa sampai ke tangan kita. Dari kapas menjadi benang. Lalu kain, dan akhirnya pakaian. Kita harus menghargai pakaian dan penghasil pakaian. Wah, ternyata banyak juga ya baju Kiki yang sudah tak terpakai. Itu karena Kiki adalah anak yang masih dalam fase pertumbuhan. Jadi pasti banyak baju-baju yang sekarang sudah tidak muat. Benar, Ma. Lalu, baju-baju ini akan dikemanakan, Ma? Apa akan kita buang? Bukan, Ki. Kita akan pisahkan baju-baju yang masih layak pakai dan mengirimkannya ke anak-anak lain yang membutuhkan. Wah, benar juga ya, Ma. Kalau memang masih bisa dipakai untuk orang lain, kenapa dibuang? Begitu kan, Ma? Hebat sekali anak mama ini. Nah, baju-baju ini akan kita kirim ke panti asuhan dekat sini, Ki. Siap, Mama. Aku tempelkan kartu ucapan di kardusnya ya. Boleh, sayang. Wah, Ma. Ada orang di depan. Oh, itu pasti Mas Kurir yang mau antar pakaian ini, Ki. Kita sambil ke bawah yuk bawa kardusnya. Ayo, Ma. Jadi, sekarang Kiki dan teman-teman sudah tahu kan kita mau belajar apa? Kita akan belajar tentang pakaian. Iya, Ma.
Terus sekarang kita mau belajarnya di mana nih, Ma? Mama ada ide. Karena Kiki sudah menyumbangkan banyak baju, adakah baju yang Kiki ingin beli sebagai pengganti? Kalau baju sih, aku masih punya banyak. Sebenarnya, Kiki butuh kaos kaki baru. Kaos kaki termasuk pakaian juga nggak, Ma? Iya dong, karena kaos kaki juga dipakai untuk melindungi tubuh. Dalam hal ini, kaki kita. Kalau begitu, kita beli kaos kaki yuk. Asik! Sebelum berangkat, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Amin. Sekarang mari kita ke toko pakaian. Kiki mau yang mana nih, Ki? Bedanya apa ya, Ma? Nah, meskipun sama-sama berbahan katun, kedua kaos kaki ini berbeda teksturnya. Bahan katun? Seperti yang dijelaskan Paman Dira kemarin, bahan kain itu beragam loh, Ki. Tapi, bahan kain yang terbanyak dipakai untuk pakaian biasanya adalah katun. Semua bahan kain itu termasuk benda padat. Jadi, Kiki pilih yang mana? Yang satu ini lebih tebal karena termasuk kaos kaki untuk menghangatkan kaki di udara dingin. Kalau yang ini lebih tipis, Ki, karena untuk dipakai sehari-hari. Kiki pilih yang tipis ini saja, Ma. Baik, Ki. Kita ambil yang ini ya. Ma, kalau handuk ini termasuk bahan katun juga. Nah, iya benar, Ki. Handuk juga biasanya berbahan katun. Tapi biasanya tebal dan empuk. Bahannya juga harus lembut, agar tidak menggores kulit. Dan yang terpenting, handuk itu juga harus menyerap air, karena... Karena dipakai untuk menghilangkan bekas air setelah mandi kan, Ma? Benar. Ma, siapa sih yang menentukan bahan kain untuk dibuat pakaian? Untuk membuat pakaian, banyak profesi terlibat. Kalau yang menentukan bahan dan jenis pakaian, contohnya seperti Paman Dira. Kalau toko pakaian ini sebagai tempat untuk memasarkan hasil dari produsen. Oh, begitu. Bahkan sebelum menjadi kain, ada juga loh proses lain yang melibatkan petani kapas. Lah kok bisa jadi ke petani kapas, Ma? Bagaimana kalau Mama jelaskan lewat cerita? Kita pulang lalu ke ruang baca ya. Wah, ayo, Ma. Kita cepat-cepat pulang kalau begitu. Ayo. Kiki dan teman-teman sudah siap mendengarkan cerita? Sudah, Ma. Oke, simak baik-baik ya. Bagaimana pakaian dibuat? Siapa yang membuat pakaian yang kamu pakai setiap hari? Pakaian yang kamu pakai dibuat oleh banyak profesi, dari petani kapas sampai tukang jahit. Bagaimana pakaian itu dibuat? Awalnya, para petani kapas menanam pohon kapas. Pohon kapas menghasilkan biji kapas yang halus. Kedua, biji kapas yang halus dibawa ke pabrik untuk diubah menjadi benang. Ketiga, benang-benang itu kemudian dijalin menjadi lembaran kain. Keempat, lembaran kain diberi aneka macam warna agar menarik. Kemudian, para penjahit mengubah lembaran kain menjadi baju-baju yang bagus. Baju yang kamu pakai dibuat oleh banyak orang dan melewati banyak proses. Jika bajumu sudah tidak cukup lagi dipakai, kamu bisa memberikannya pada orang lain yang membutuhkan. Jangan sia-siakan bajumu.
Selesai deh ceritanya, Ki. Menarik sekali ceritanya, Ma. Aku paling ingat kalimat terakhir cerita ini. Jangan sia-siakan bajumu. Setuju, Ki. Nah, Kiki sudah mengerti belum? Kenapa tadi Mama bilang petani kapas terlibat dalam setiap pembuatan pakaian? Sudah, Ma. Karena ternyata bahan pakaian itu asalnya dari biji kapas dan yang menanam kapas adalah petani kapas. Iya kan, Ma? Iya, Ki. Bahan katun yang tadi Mama bilang banyak dipakai untuk pakaian. Asalnya dari kapas. Asal kata katun itu diserap dari kata bahasa Inggris, yaitu cotton yang artinya kapas. Oh iya, Mama jadi ingin tahu. Menurut Kiki, kapan sebaiknya kita membeli pakaian baru? Saat kita membutuhkan, yaitu saat pakaian lama sudah tidak muat atau misalnya rusak karena terlalu lama. Benar nggak, Ma? Betul, Ki. Tidak baik juga menumpuk banyak pakaian jika tidak diperlukan. Jadinya, apa, Ki? Mubazir, Ma. Pintar sekali, Kiki. Kalau sudah mengerti, bagaimana kalau kita berlatih kosakata baru? Setuju, Ma. Nah, kosakata baru kali ini diambil dari kalimat yang masih berhubungan dengan cerita tadi. Kita akan sama-sama lihat cuplikan video. Lalu kita lengkapi kalimat yang terpotong dengan kata petani kapas atau bajumu. Yuk, kita dengarkan cuplikan pertama. Karena ternyata bahan pakaian itu asalnya dari biji kapas dan yang menanam kapas adalah... Wah, Kiki tahu, Ma. Jawabannya petani kapas. Coba kita ulang rekamannya ya. Karena ternyata bahan pakaian itu asalnya dari biji kapas dan yang menanam kapas adalah petani kapas. Benar sekali. Yeay, seru nih, Ma. Lanjut lagi ya. Baik. Simak cuplikan video kedua ini. Menarik sekali ceritanya, Ma. Aku paling ingat kalimat terakhir cerita ini. Jangan sia-siakan. Teman-teman tahu kan jawabannya? Ayo, jawab sama-sama. Jangan sia-siakan bajumu. Ayo, kita cek jawabannya. Menarik sekali ceritanya, Ma. Aku paling ingat kalimat terakhir cerita ini. Jangan sia-siakan bajumu. Hore, benar Kiki dan teman-teman. Selesai deh menemukan kosakata baru hari ini. Wah, ini ada uang kertas dan koin lagi, Ma. Berarti kita mau belajar nilai uang lagi ya, Ma? Tepat sekali, Ki. Seperti kemarin, kita akan belajar kombinasi nilai uang yang setara dengan menggabungkan beberapa nilai uang yang berbeda. Seru sekali nih, Ma. Aku sudah siap. Oke, sekarang Kiki bayangkan sedang membantu Mama menjadi kasir di warung makan kita. Terus ada pembeli yang membayar. Kiki harus memberikan kembalian sejumlah Rp5.000. Tetapi Kiki tidak punya uang kertas Rp5.000. Yang ada hanyalah uang Rp1.000 ini. Jadi bagaimana tuh, Ki? Kembaliannya harus senilai Rp5.000. Tapi uang yang ada hanya uang Rp1.000.
Berarti Kiki akan ambil 1, 2, 3, 4, 5 uang 1000 rupiah ini, Ma. Karena nilainya sama, yaitu 5000 rupiah. Benar, Ki. Kalau misalnya menggunakan uang koin bisa juga kan, Ma? Nah, pas sekali. Mama baru akan bilang nih, Ki. Sekarang kita akan kombinasikan uang 5000 rupiah tadi dengan penggunaan uang koin 500 rupiah. Coba Kiki hitung. Untuk dapat sejumlah 5000 rupiah, berarti Kiki akan memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keping koin 500 rupiah, Ma. Karena nilainya adalah 5000 rupiah. Betul, Kiki. Kombinasi kedua adalah dengan menggunakan 10 keping koin 500 rupiah. Berarti Kiki sudah paham belum nih? Mengkombinasikan uang setara dengan gunakan beberapa nilai uang yang berbeda? Paham, Ma. Wah, ini latihan kombinasi uang lagi ya, Ma? Iya, Ki. Nanti Kiki pilih kombinasi uang sesuai nilai yang diminta oleh soal. Kombinasinya pakai uang koin ya, Ki? Boleh dicontohkan dulu nggak, Ma? Oke, Mama coba jawab untuk soal pertama dulu ya. Soalnya adalah menukarkan uang lembar 2000 rupiah menjadi uang koin. Untuk bernilai 2000 rupiah, berarti diperlukan 1, 2, 3, 4 keping koin 500 rupiah. Jadi, Mama membutuhkan 4 keping koin 500 rupiah untuk ditukar dengan selembar uang 2000 rupiah. Oh, begitu jawabnya. Oke, Ma. Sepertinya Kiki sudah mengerti. Pintarnya anak Mama. Kalau begitu, kita mulai soal berikutnya ya. Tukarkan uang 5000 rupiah menjadi uang koin. Coba, Ki. Kiki akan coba pakai uang koin 1000 rupiah ya, Ma. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 keping koin 1000 rupiah. Jadi, Kiki membutuhkan 5 keping koin 1000 rupiah untuk ditukarkan dengan selembar uang 5000 rupiah. Benar, Kiki. Kita coba satu soal lagi ya. Coba sekarang tukarkan 3 lembar uang 2000 rupiah ini dengan uang koin. Teman-teman, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita akan pakai uang koin 1000 rupiah. Satu lembar 2000 rupiah bisa ditukar menjadi 2 keping koin 1000 rupiah. Kalau 3 lembar uang 2000 rupiah, berarti tambah 4 keping lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keping. Kita butuh 6 keping koin 1000 rupiah untuk ditukarkan dengan 3 lembar uang 2000 rupiah. Benar. Halo teman-teman. Wah, kita ketemu lagi. Masih inget toh proyek akhir minggu kita kali ini apa? Benar, membuat makanan tradisional. Nah, sesuai janji ibu, hari ini kalian akan melihat langsung cara membuat gado-gado. Ibu mulai ya. Asik, disimak ya teman-teman. Pastikan bahan-bahannya sudah siap semua. Kita bandingkan daftar bahan dengan yang sudah ada di meja ini dulu. Apakah sudah lengkap semua?
Sudah lengkap, Bu. Baik, kalau begitu tinggal tambahkan nasi putih atau lontong di piring lainnya. Jangan lupa kerupuk atau empingnya, Bu. Benar, kita kasih lihat hasilnya ya, Probo. Ini dia, teman-teman. Makanan tradisional gado-gado buatan Probo dan Ibu. Duh, gak sabar mau menyantap gado-gado ini sama Ibu. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Semoga kalian tetap semangat untuk membuat proyek akhir minggu. Sampai jumpa besok. Wah, nggak berasa ya, Ma. Hari ini sudah selesai. Iya, Ki. Kalau belajarnya dengan hati yang senang, pasti jadi semangat dan enggak terasa beban. Jadi, Kiki belajar apa saja hari ini? Kiki belajar tentang dari mana asalnya pakaian. Lalu, juga bahan katun, Ma. Terus, Kiki juga jadi belajar bahwa pakaian enggak boleh disia-siakan. Pakaian bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Bagus, kamu masih ingat ternyata. Terus, belajar apa lagi kita, Ki? Terus, belajar mengkombinasi uang dan bermain peran menjadi penukar uang, Ma. Menyenangkan sekali, Ma. Wah, hebat sekali. Kamu ingat semuanya. Mama bangga sama Kiki. Teman-teman semua juga harus tetap semangat ya. Pasti semangat dong, Ma. Kan teman-teman hebat dan rajin semua. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya. Dah, teman-teman. Dah, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.